Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming, terima kasih sudah menyaksikan melalui link yang resmi di tiket.com. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan JKT48 The Quiz Show yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag JKT48TheQuizShow. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri di tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara berlangsung. Hai semuanya, aku Katrina. Oh my God, oh my God. Dadah, sampai bertemu sebentar lagi. JKT48 Teater Ramadan Event merupakan event khusus yang diadakan hanya pada bulan Ramadan saja. Salah satunya adalah JKT48 Quiz Show. JKT48 Quiz Show merupakan acara kuis di mana para member akan menjawab pertanyaan atau memecahkan teka-teki untuk meraih sejumlah hadiah. Tim siapa yang akan menang? Mari kita saksikan. Selamat menyaksikan. Gracia di sini, saya menjadi MC bersama dengan Katrin. Yeah. Ya. Yeah. Semangat ya. Semangat. Gimana kalian semangat hari ini? Semangat. Udah buka puasa kan? Udah kan. Puasanya lancar dong. Bagus, lancar lah ya. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar nih. Bener ya. Banget nih. Oke, jadi hari ini kita akan bermain permainan yang mengasah otak para member. Kalau zaman dulu kan banyak banget nih di TV acara-acara yang mengasah pengetahuan kita gitu. Kamu tahu nggak? Enggak sih. Oh belum tapi lahir. Pertanyaannya emang apaan sih kak? Kayak MC SNM gitu bukan? Ya bukan dong. Bukan ya. Jadi pertanyaannya tuh benar-benar tentang soal ilmu pengetahuan umum gitu. Ilmu pengetahuan umum. Iya. Aku jadi pengen lihat deh kak. Aduh aku deg-degan, tapi kayak aku deg-degannya buat mereka sih sebenarnya. Tapi aku juga pengen ikut. Gimana dong? Pengen ikut? Iya nih, udah gak sabar nih. Udah kita mulai sabar, aja yuk. Pasti langsung aja yuk. Oke, mari langsung saja kita panggilkan tim yang pertama. Tim Kurma, silakan masuk. Hai. Halo. Wih, tim Kurma ya. Oh, ini outfitnya udah sesuai dengan warna kurma ya? Kurma apa tuh? Wah, jauh. Jauh. Kurmanya jauh, ya. agak basi gimana gitu ya? Kurmanya ya? Gimana ya? Difermentasi gitu. Oke, tim Kurma boleh silakan perkenalan diri satu persatu dan kalau Yel-Yel ada juga silakan. Iya, aku mau perkenalkan diri dulu. Semanis kurma akan membuat kamu mengilah. Halo semuanya, aku Selin. Bagaikan kurma yang manis untuk buka puasa kamu. Halo semuanya, aku Ashel. Omonganku manis seperti kurma di lidahmu. Hai, aku Zi. Oh gitu. Ya, ya, ya. Memberikan kebahagiaan lewat kurma gratisku. Yeay. Keren banget, keren banget. Ada Yel-Yel gak nih? Ya, ya, ya. Boleh, boleh ditunjukin. Kur. Mama. Kurma. Oh,
kurma mantap banget. Oke, kalian boleh duduk ya. Oke, silakan duduk di sebelah. Silakan tim kurma, tim kurma. Jangan nyasar. Maaf, sebelah sini ya. Sebelah sini. Mohon maaf nih. Oke, itu tadi tim kurma. Ya, gimana? Seru banget ya? Seru banget. Nah, tapi masih ada satu tim lagi nih. Wow, langsung saja kita panggilkan tim kolam. Udah masuk dulu. Udah masuk dulu kan ya? Emang anaknya inisiatif ya? Iya, kita ambil banget. Rajin banget ya. Aduh, oh gemas. Oh, ini tim kolak ya, sesuai iya, dengan warna outfitnya. Iya. Tapi kolak mana yang kolak mana yang pink? Kolak basi, itu buncet tuh. Oke deh. Ini udah kolak. Siap banget nih, boleh nih perkenalkan diri. Iya. Perkenalan diri ya. Halo, diri. Aku Ola. Halo. Maaf ya. Ola. Halo, aku Adel. Halo, aku Fioni. Halo, aku Mute. Iya. Yes. Oke. Mana nih yel-yelnya tim kolak? Oke, aku bilang 1, 2, 3 ya. Iya. 1, 2, 3 Kolak, kawaii. Aku gak apa-apa. Boleh ya. Lebih semangat. Ayo, ketuanya siapa nih ketuanya? Fioni kan lihat sendiri, Fioni paling kawaii. Yang lain udah jalan lagi. Ya, bisa yuk. Oke, 1, 2, 3 Kolak-kolak-kolak kawaii. Yeay. Kawaii banget ya tim kolak-kolak. Terlalu kawaii nih. Kawaii. Boleh tim kolak untuk duduk. Boleh. Oke, okay. Dari yel-yelnya udah siap banget ya, kayaknya mereka semua. Oke, kayaknya udah gak sabar juga buat masuk ke permainan quiz show hari ini nih. Yes, Oke, jadi langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama. Nama permainan ini adalah Aku Pintar? Ya, Aku Pintar. Yes. Cara bermainnya di permainan kali ini adalah di segmen ini masing-masing tim akan memilih materi pertanyaan yang tersedia di LED. Bagi tim yang berhasil menjawab dengan benar, maka tim itu akan mendapatkan 10 poin dan yang tidak bisa menjawab tidak akan mendapatkan poin. Berarti ya gitu deh. Nah, untuk perwakilan dari tim nih. Yuk, perwakilan dari masing-masing tim boleh maju. Perwakilan tim Suhit ya. Soalnya Fioni kayaknya paling benar gitu di antara kita berdua. Oke. Okay. Sama Fioni. Fioni dan Selin. Jangan berharap kepada diri. Bu, bismillahirrahmanirrahim. Boleh siapa MC, Bu? Acara utang enggak, Bu? Ya, utang enggak, Bu? Patah. Iya, Bu. Ada utang enggak? Oke, langsung saja Suhit. Jangkempon. Jangkempon. Wah, okay. Cepio menang, berarti tim Cepio... kolak. Oh iya, tim kolak. Bisa memilih materinya terlebih dahulu. Di mana ya? Cepio mau pilih apa, Cepio? Memilih. Pilih apa nih kita, guys? Lu jangan sibuk-sibuk. Ayo. Kita mau okay. Ini gak dibawah? Silakan pilih. Okay. Ada matematika, pengetahuan alam, pengetahuan umum, bahasa. Bahasa di kelas ya, bahasa apa ya? Bahasa di bahasa Rusia. Iya, Fioni yang pinter. Iya, Fioni. Itu dong. Jangan gitu dong, kita kan kelompok, guys. Masalahnya aku aja gak percaya sama mereka. Joki Twitter. Yaudah, apa nih, guys? Tenang aja, tenang. Kucuk. Bahasa. Tenang, ini soalnya gampang kok, mudah ya. Masih mudah banget. SD. Kalian udah ini kan? Udah lebih dari SD kan? Tapi SD udah lama. Iya. Buat aku gampang. Harusnya buat kalian juga gampang. Harusnya justru gampang dong. Iya, Bu. Beda. Oke, bahasa silakan. Mana, Bu? Oh. Apa karangan yang tidak terikat baik? Rima. Dah. Ini enggak ada. Ya benar dah. Ini ada lah yang jawab. Oh, ini ada artinya. Ada buruan. Woi, santai. Karangan yang tidak terikat. Bait dan rima. Oke, okay, ada pilihannya ya. Tenang aja. Tenang semuanya tenang. Oke, A prosa, B puisi, C drama, D narasi. Kata mutan, kalau kata feeling aku,
Pede aja, pede, pede. Kayaknya. Lu kenapa megang rambut gue? Menurut kamu Vioni apa? Vioni dong ini yang bisa sulit tadi. Vioni kan anak perpus bukan sih? Enggak tau. Bukan ya? Kalau lu katanya Axel lu. Iya. Aduh, lu tuh bapak gue nyokok. Apa nih? Apa nih jadinya? Apa? Ayo. Narasi, narasi. Kalau kata Kola, Dek. Dek. Jawabannya Dek, narasi. Narasi, Miss. Mari kita lihat. Mohon maaf, jawabannya salah. Iya, Mas. Narasi itu yang di TV. Bukan, salah jawabannya. Lempar jawaban, boleh katanya. Boleh, boleh, boleh. Puasa, puasa. Apa? Puasa. Di sini lagi. Puasa, puasa. Puasa. Udah buka belum? Itu tadi puasa apa puisi kan mirip. Ya ampun. Oke, tim Kurma menjawab A ya. Puasa ya, bukan salah. Iya, betul. Benar. Puasa. Tim Kurma mendapatkan poin. Oke. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa tim Kurma mau memilih? Enggak deh, salah. Tadi pagi tuh udah ulangan bahasa Indonesia tahu, tapi gue udah lupa. Ya, ya. Beda kali Indonesia lu. Oke. Okay. Jawab. Lanjut ya. Penyajian karangan yang panjang dalam bentuk singkat disebut A. tempat, B. tujuan, C. asal, D. menjelaskan waktu kejadian. Ini siapa yang jawab, Ci? Iya, siapa yang jawab? Jawab kolak atau kurma? Jangan MC-nya juga bingung nih. Iya. Lagi nanya ya. Apa? Kaula! Kaula, lu gak boleh terlalu jujur, Kaula. Apa? Oke. Pura-pura mikir aja. Joni. Tim Kurma, silakan. Kamu gak tahu. Boleh dijawab. Kok tiba-tiba ke kita sih, Ci? Udah, jawab aja. Jawab aja. Nah, apa sih? Kesimpulan dalam bentuk gak ada sih kesimpulan sih. Ringkasan. Penyajian karangan yang panjang dalam bentuk singkat disebut A. tempat, B. tujuan, C. asal, D. menjelaskan waktu kejadian. B. tujuan. Emang ada? Tidak, Tidak Kurma, silakan mau jawab. B. tujuan. A? B. tujuan katanya guys. B. tujuan, apakah benar? Iya gak sih? B. Ya, itu kayaknya ada dia di bawahnya tuh tutupan menjelaskan waktu kejadian. Oh, salah. Oke, tim kolak boleh silakan. Enggak salah, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah, tempat, tempat A. Tempat. Kayaknya salah. Kayaknya D deh. A, tempat. Keren. Dari tadi jawabannya enggak mulu ya. Dapatkan poin. Kenapa bisa begitu? Oke, berarti harusnya itu poinnya satu-satu ya. Satu-satu ya, satu sama. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke. Oh. Matematika dong. Pilih lagi, berarti matematika. Tim yang milih tim kolak, silakan memilih. Oh, satu lagi. Kok mereka lagi yang pilih sih? Emang apa sih? Loh, iya dong, kan kolak yang makanya tadi menang Pak Suit. Matematika dong adik-adik. Matematika aja. Matematika. Ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum. Kita IPA, IPS atau IPA, Cicelin? Tapi umumnya seru deh, umum. Iya, umum. Oke. Umum. Ilmu pengetahuan umum. Iya. Boleh. Sungai terpanjang atau mutunya BKT? Apa itu? Kalimalang. Kalimalang. Beli keong gak? Beli keong. Oke, boleh soal ilmu pengetahuan umum. Bukannya ilmu pengetahuan sosial ya, IPS. Beda mbak, beda mbak. Ini JKT, pasti berbeda. Apa nih? Aku tahu. Siapa kan? Bapak tahu. Iya, siapa? Tim kolak, silakan. A, badan pol. Badan pol. Powell. Apakah benar? Powell. Apakah benar? Yeay. Selamat tim kolak. Sekolahnya mulu dari tadi ya. Paling enggak bisa sebenarnya kalau di sekolah. Kok bisa? Nonton kan lu. Enggak. Siapa yang enggak buka muka takut gitu. Oke. Berarti tim kolak sudah mendapatkan 2 poin ya. Oke, sekarang ke tim Kurma. Tim Kurma bisa pilih. Boleh pilih. Matematika. Matematika saya suka. Suka nih. Oke, matematika. Yuzi. Ya, matematika. Matematika. Saya suka nih nyalinya nih. Ya, saya liatin. Emang. Ayo matematika soalnya silakan. Aku sih matematika remet ya. Tolong ini MC-nya nutupin yang sebelah sini. MC minggir tuh MC. MC bisa minggir gak MC? Mohon maaf. Kayaknya soalnya belum siap makanya. Yeah. Oke, nih soalnya 6 minggu tambah 2 bulan kurang 72 jam sama dengan titik. Naik aja kelihatan dong kak. Kenapa sih kak? Di zoom out kali ya? 6 minggu. Itu berapa bulan Ci? 2
2 bulan. Bulannya 30 hari atau 31 hari? 6 minggu, 2 bulan. Oh iya. Apa bulan apa hari? Bulannya 30 hari ya. Bulannya 30 hari ya, bulannya ya. Oke. Diulang ya pertanyaannya ya. 6 minggu ditambah 2 bulan yang 30 hari ya, guys. 4 tambah 8 tambah 3. Hah? 12 5 1 3 5. 55, hah kok 5, gak ada 55 hari? Sabar, sabar, yang paling dekat, yang paling dekat dulu. Emang 5, yang atas tuh 6 minggu ya? 6 minggu, 6 kali 4, 2 bulan, 72 jam. 6 minggu, berapa hari? 6 kali 7 lah. Hari. Oh iya kan, 6 kali 7 lah. 6 kali 7, berapa? 6 kali 7, terus habis itu kan 2 bulan kan 30 hari. 6 kali 7 berapa? 6 kali 7 ya, Bun. Harus ngitung ya, 6 kali 7. 42 ditambah 28 ditambah 3. 13, 1. Dikurang 42 tambah 4. Dikurang 72 jam. 63, 63. 102 gak sih? 63. Apa sih? Apa? Kalian tuh dingin dulu ya. Sabar, sabar. Kalian tuh dingin dulu. 6 kali 7 berapa? 6 kali 7? 42. 42. 42-an. Ditambah 30. Ditambah 30. 20. 30. Kok udah betul 85 okay, sih? Oke, kita kandang ya. 1 bulan. Untuk tim kurma. 3, 2, 1. Sudah, gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Salah. Kita, jawab. Tim kolak, silakan. Dulu, gue gitu, gak nih. A, udah. A, 99. Belajar dulu, Res. Makanya tim Bim tuh jangan B-nya ngomong kita. Ya. Itu jawaban aku nih. Keren bisa sih. Oh, dikurang aku pantesan aku ditambahin semua. Oh iya, betul juga. Iya, bohong, bohong. Pembelaan, pembelaan. Tadi yang jawab Cebio ya, dia kan gak puasa. Alasan ya. Ini gimana nih? Alasan. Gak puasa, gak puasa bisa jawab nih lebih fokus. Itu kan juga dua gak puasa. Enggak, lu Azizi, lu gak fokus, udah. Ya, lu aja. Ya, kurang minum air pun. Udah, jangan alasan ya. Sudah, langsung aja kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, tim kolak silakan memilih. Alam aja deh. Alam. Karena kita harus pengetahuan alam. Pengetahuan alam. Bisa gak nih? Oke, cara... Oh, ini saya udah tahu. Tahu. Baca soal sendiri bisa ya? Cara cicak dan kadal untuk melindungi diri dengan peduli lindungi. Cicak! Kolak. Ya, kolak. Apa? Ayo. Ini autonomi. 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 Jawaban mereka C, apakah benar? Autonomi. Berarti tim kolak gak pernah sekolah ya ini ya. Apa? Ipa ada anak SD. Berarti autotomi itu apa sih, Kak? Memutuskan buntut. Buntut doang. Ya, buntutnya dilepasin. Apa ya? Kalau memutuskan hubungan yang sedih. Musuhnya apa sih? Menjaga diri. Kenapa harus diputusin buntutnya? Menakuti musuh. Ya, jadi cicak itu harus memutuskan diri untuk melindungi dari musuh. Itu autotomi ya. Betul. Yeay. Oke. Tim kurma. Silakan. Yuk, pilih. Ini nih. Ipa. Chen. Umum deh, umum. Ipa aja udah umum kita. Ya umum Ipa, Zizi. Umum. Hah? Umum itu Ipa. Pengetahuan alam. Kak Cika gimana? Pengetahuan umum itu IPS masuk ke ilmu pengetahuan umum. Ipa aja. Oke, Ipa. Ilmu pengetahuan umum. Eh, betul. Alam. Maaf ya. Juga ngangong. Kak coba ya bocil. Saya gak ikut. Langsung saja. Seluruh tahap pertumbuhan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya dinamakan A. Daur ulang. B. Pengembangbiakan. Pertumbuhan. Jangan salah ya. Pertumbuhan. Pertumbuhan. Pertumbuhan itu untuk tumbuhan harusnya. Masa sih Zi? Jadi? Jadi? Jadi jawabannya A ya kalian ya. Azizi apa? Belum, Ci. D aja, Cici. D. Azizi. Udah dipikirin?
Coba pikirin sekali lagi dulu, itu saya kasih kesempatan sekali lagi sebelum jawabannya udah pasti yang ada di soal. Kata kaji deh. Apa? De. Kata kaji deh, pertumbuhan. De. Pertumbuhan. Apa benar? Pertumbuhan. Salah. Tuh kan B sisi, B enggak sih? Tumbuh berkembang bersama fans. Salah. Ngangong-ngangong sih ini. Saya mau jawab. Oke, silakan tim kolam. B. B. Pengembang biakan. Pengembang biakan. Daur hidup. Pengembang biakan itu. Bukan. Ya daur hidup, aku tahu. Cigri, Cigri. Jawabannya yang benar adalah A. Daur hidup. Tadi ketika mau ngatinya sumpah jadi kayak daun ulang. Bang, gue gak kamu tuh dengerin tadi sumpah. Aku sebutin loh tadi loh. Makanya dibaca baik-baik lagi ya adik-adik ya soalnya ya. Untung saya gak main hari ini. Jangan langsung jawab ya adik-adik ya, jangan ngangong-ngangong. Oke, okay. Lanjut. Tim kolak. Tim kolak. Pilih materi. Pilih. Umum. Pengetahuan umum, Bu. Umum, oke. Okay. Ilmu pengetahuan umum. Oh ini saya udah boleh tahu, agak atasan dikit screen. Nah, wilayah lautan selebar 12 mil laut yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis tunggu dasar ke arah laut bebas pada kayaknya, apa sih? Kayaknya salah soal ya. Disebut. Kayaknya okay. Salah deh. Soalnya itu dulu ya, soalnya dulu ya. Ya. Soalnya aku bacain ya. Ya boleh. Wilayah lautan selebar 12 mil laut yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar ke arah laut bebas pada saat air surut disebut. Kayak nge-rap ya. Banyak. A. Zona ekonomi eksklusif. B. Batas landas kontinen. C. Batas landas benua. D. Lautan teritorial. Kolak. Ya, silakan tim kolak. Apa? ZEE. Zona ekonomi eksklusif. Iya sayang. Iya sayang. Aduh. Zona ekonomi eksklusif. A, apakah benar? Iya. Yeah. Pintar banget ya. Kolak ya. Kok bisa sih? Keren. Aku aja gak nyangka sumpah. Oh ya, oke. Tim kolak mantap. Tim kolak pintar ya orangnya ya. Ya. Zona ekonomi eksklusif disingkat ZEE. Z. Oke. Lanjut. Tim kurma, silakan. Bisa pilih materi. Matematika, matematika. 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 Oke, matematika. Matematika lagi nih ya. Coba kita lihat soal matematikanya. Nah, gampang nih. -8. -8 tambah dalam kurung -15 kurang dalam kurung -21. -23. Pusing, -2. -2. -2 B. Oke, jawabannya B, -2 apakah benar? Tetor. Benar. Om jawabannya lagi ngitung tadi. Kalau dalam soal seperti ini dalam kurung itu dikerjakan duluan ya. Azizi. Astagfirullah Azizi. Aku mau kirim surat cinta ke tim sebelah. Oh gitu. Oke. Oke, lanjut. Kolak. Tim kolak. Kita gak mau coba matematika. Jangan deh. Kalian gak mau coba dong. Kalian gak mau coba. Harus pede. Oke, ini terakhir loh. Ini terakhir ya. Ayo terakhir. Terakhir, kasihan mereka. Yaudah. Bahasa guys. Oke, bahasa. Bahasa. Soal bahasa silakan. Bahasa Arab. Bahasa. Canda bercanda. Ning nang. Ya. Nak ning nang. Nang. Siapa nih tadi yang bikin pesawat-pesawatan nih? Kita bacain soalnya dulu kali ya. Karangan yang Bentar ya soalnya sebentar. Mohon maaf ya soalnya sebentar. Oke. Silakan. Untuk mencari kata pertanian dalam kamus, mula yang harus dicari adalah kata A. Tani, B. Bertani, C. Petani, D. Pertanian. Ya, tim kolak, ya? Kalian pasti bisa, saya yakin. 1, 2, 3, C. C? Oke, jawaban mereka C. Jadi, oke, ya. Saya nggak jadi menarik pertanyaan saya ya. Iya, oke. C, apakah benar? C. Salah ya? A. Boleh nih, kurma. A. Tani. Apakah benar A? Salah.
Ya. Kalau gitu matematika. Ya, karena kalau misalnya dalam kamus itu yang dicari kata dasarnya dulu ya, adik-adik ya. Jadi ya, Tani. Bukan ya. Tina. Bukan. Itu manajer kita, guys. Jangan lupa nonton live TikTok-nya. Oke. Ya. Sudah selesai segmen 1. Selesai segmen 1 emang agak riweh sedikit. Sekarang kita lihat perolehan skor dari masing-masing tim. Tim Kolak mendapatkan 50 poin. Tim Kurma mendapatkan 30 poin. Oh my god. Enggak apa-apa ya Tim Kurma ya. Masih didominasi oleh Tim Kolak ya berarti. Betul banget. Nah, pemenang kuis ini adalah Tim Kolak. Yeay. Harus tetap berjuang ya sampai akhir ya. Iya. Oke, jadi sekarang kita langsung saja lanjut ke permainan selanjutnya. Yeah. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Oh iya. Kita mau main apa nih, Bu? Oh iya, benar saya. Jadi segmen kedua ini adalah namanya Kamu Pasti Ingat Aku. Wow. Wedeh. Cara bermainnya gimana nih, Kak Gre? Oke, cara bermainnya yang pertama, kita akan membagikan kartu nama yang berisikan nama pengganti untuk kalian masing-masing. Lalu semua peserta harus mengingat nama semua pesertanya. Jadi, misalnya nih ya, contoh. Celine akan memutar rolet yang ada di LED. Lalu rolet itu berisikan nama semua anggota tim. Misalnya, Mute memutar rolet dan namanya yang terpilih adalah Celine. Mute harus menyebutkan nama pengganti Celine. Misalkan, Celine nama penggantinya adalah durian segitiga. Mute harus menyebutkan durian segitiga, bukan Celine. Oke, kayak gitu. Mengerti? Mengerti. Apakah mengerti adik-adik? Mengerti ya. Oke, bagi yang benar menyebutkan nama penggantinya, apa? Maka dialah yang menang dan mendapatkan 15 poin. Wow. Wow, Tim Kurma semangat ya, Tim Kurma ya. Gimana nih tadi kalian abis diasah otak-otaknya? Rasanya sih tajam ya. Iya, apalagi buka puasa tadi. Iya. Apa merasa pinter dikit? Oke. Enggak sih. Dikit. Agak merasa beruntung aja. Beruntung aja. Iya. Empat ya? Oke. Okay. Tim Kurma. Ya apa tuh kuponnya, Bu? Kupon. Silakan ambil. Ini kupon bakso ya, guys ya. Door prize. Oke. Dalam kartu tersebut adalah nama pengganti mereka masing-masing. Iya. Boleh kalau kalian udah memegang kartu nama kalian, boleh dibacakan satu persatu ya namanya dari bermula dari Tim Kurma. Oke. Okay. Yap. Ciselin dulu ya. Oli kering. Oke. Okay. Sambil kering. Diingat-ingat ya. Ingat ya. Kentang ajaib. Kentang ajaib. Ayo sih. Masak dulu. Zoe. Kasalin apa tadi? Ih, curang dia mencoba. Ih, makanya dengan yang baik-baik ya. Kesempatan cuma satu kali. Oke. Okay. Ulang dari awal dong. Ayo. Ulang. Oli kering. Kentang ajaib. Kemocet tajam. Enggak boleh gitu gak sih, enggak jelas. Gak boleh dicatat. Kemoceng tajam. Oke, Cika. Tajam aku, ya, kemoceng tajam. Venus membara. Venus membara. Ola, silakan. Telur segitiga. Jam pasir. Nebo kering. Kenapa ya? Nebo kering, bus meleot. Apa? Sekarang ban dalam. Bus meleot. Oke. Okay. Bus meleot. Oke, okay, semua udah inget ya? Udah inget ya. Cah, lu jangan baik ngomong lo, ini siapa namanya? Venus membara. Pinter juga nih. Coba ulang lagi, coba. Iya, Venus membara. Giselin oli kering. Mau diulangi lagi? Asel kerang ajaib. Kazi kanebu kering ya? Gue. Oke, kita ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Oke, dari Selin lagi. Silakan. Oli kering. Kerang ajaib. Venus membara. Kemoceng tajam. Telur segitiga. Jam pasir. Kan ibu kering. Terus meleot. Oke. Jadi karena tadi Tim Kolak yang menang, jadi mulai dari Tim Kolak ya. Oke. Kolak mulu. Oke.
Kita kan kurma, harus dimakan. Tim kolak. Spin. Spin. Siapa yang mau muter? Fioni. Boleh? Boleh. Silakan Fioni. Sebutin nama Ola. Oh, Ola. Oh, aku. Iya. Ola tuh sebutin siapa? Enggak, dia disebutin nama. Kak Cepio nyebutin nama Ola. Betul, okay, tapi ya, nama Ola yang baru. Ulang ya. Ulang ya. 3, 2, 1. Spin. Gue tuh yang beruntung deh kayaknya. Benar segitiga. Ya, betul. Cio. Aku. Oke, tambah 15 poin untuk tim kolak ya. Spin. Ya bantuin gua. Tahun segitiga. Ya betul. Oh, ini Ola semua dan kayaknya semua ya ini ya. Ini jawabnya osinya gue ya. Spin ya spin. Oke. Spin. Kadel. Kadel kadel. Wae. Venus membara. Oh iya. Wih. Kok nggak apa dong? Bener loh. Apal dong. Apa nggak benar? Venus membara. Yay. Oh, ini kayaknya harus main cepet gitu deh ya. Iya, kayak harus cepet gitu ya. Iya, cepet-cepet gitu. Oke, Ola yuk, bisa yuk. Oke, okay, benar. Oke. Okay. Oke, Ola. Buka dong, Bioni. Kanebo kering. Oke, oke. Oke, benar. Kanebo kering. Oke. Kenapa kita mengucapkan tim kolak dapat poin semua ya? Iya. Oke, silakan tim kurma Cika. Tim kurma. Spin. Ya. Asyal. Kurang ajaib. Wih, benar. Ya, benar. Zidoy. Spin. Lama nih, lama nih. Spin. Saya deg-degan. Siapa? Ayo lu. Venus membara. Bansai ya, Venus. Betul. Oke, okay, Asia Lina. Tong cupia. Spin. Kanebo kering ya? Salah. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. 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 Oke, Selin. Boleh di Selin. Spin. Kak Cika. Venus membara. Ya, betul. Gempil ya, ini gempil. Gampang banget. Oke, sekarang waktunya dikumpulin lagi ya. Kita acak lagi coba. Acak lagi ya, ini. Ya. Jod osinya Kak Ola nih sama Kak Cika nih, kayaknya nih. Bukalah diacak harus ngapain lagi dong? Iya. Mari kita acak. Tadi makan belum benar. Kita kurang minum nih untuk menghafal lagi. Iya. Ya, kita tuh enggak bisa mengingat-ingat yang dulu-dulu sih menurut gue. Kenapa jadi dulu-dulu ya, Bunda? Kan udah berlalu ya. Oke, okay, kita sudah acak. Sama. Taruhnya yang oke, bisa dimulai dari Fioni deh. Fioni, aku telur segitiga. Oke, Mete. Kanebo kering. Eh, kok mereka sama gitu? Punya aku juga sama lo timnya lo. Oh iya, sama semua. Oh iya, oh berarti kurang ulang lagi deh. Ulang lagi, udah ulang lagi. Maaf ya, maaf ya. MC. Bukan saya ya. Pertama kali jadi MC ya. Magang. Padahal tadi pas di briefing Catherine pinter banget tau gak? Iya jago loh kak. Iya yang menjelaskan kita. Cece. Oke, Catherine abis ini jadi PIC deh. Atang itu. Boleh. Atang itu. Oke, sudah. Catherine kayaknya aku sama deh. Ah udah, aku tukar sendiri aja lah. Oke. Ya gitu. Dah. Dari Fioni lagi deh. Kemoceng tajam. Mute. Venus membara. Dedel. Kerang ajaib. Ola. Jam pasir. Cika. Oli kering. Doi. Kanebo kering. Asyel. Telur segitiga. Shelin.
Bis melihat. Tangan up. Bis. Boleh lah enggak? Apa? Tunggu kerang aja itu. Membara. Oke. Kita juga mau ngulang kayak tadi. Oh ya udah silakan ulang. Ulang. Aduh, gimana ya? Ngomongnya agak gagap-gagapin gitu ya, jangan mau kalah makin sebelah. Servernya down. Ke mau ceceng. Kebayang gak? Venus membara. Kerang ajaib. Oke, saya ambil lagi ya. Oh, diambil lagi? Iya. Kenapa? Oh iya benar juga. Biar gak ada yang nyontek. Ya kenapa? Iya. Curang-curang opso. Mutnya lu apa sih, Kak? Zizi curang deh. Ini lebih susah daripada ruang guru ya. Udah ingat kan tadi semua nama teman-temannya ya? Udah ya. Betul banget. Oke. Jadi kita mulai dari tim Adil. Bentar. Kurma. Tim Kurma. Kurma. Oke. Ciselin. Ciselin diulang. Ciselin. Bahkan gue lupa gue apa. Spin. Jujur sama. Kamu teh Venus membara. Iya. Ya betul. Ya. Aku takut nih. Oke, Asia Lina. Spin. Hey. Oli keting. Ya, betul. Betul sih. Kasih. Spin. Ola. Ola. Jam pasir. Betul. Oh benar. Lu Ola. Cika. Tegang ya Bun ini ya. Spin. Bus melihat. Ya, betul. Yeay. Tadi aku mau kasih contoh tapi gue lupa ingat penyulur kita. Mereka tumben ya konsentrasi diem gitu ya. Tumben deh. Oke. Lanjut ke tim Kolak. Ini bisa tim Kolak. Oh, semangat ya. Spin. Ashel. Telur segitiga. Telur segitiga. Bener gak Ashel? Betul. Wede. Keren. Yes. Ya, lanjut bro. Dedel. Saya. Spin. Oli kering. Oli kering gak sih? Betul. Oli kering. Mute. Mute. Spin. Selin. Bes melihat. Betul. Gempil ya, gempil. Pioni. Gempil bingit. Ini kenapa kayak suasananya Spin. Sangat serius ya? Tapi gue deg-degan tau guys. Sama. Jadi ya, ha? Pioni. Ulangi lagi. Kenapa? Boleh ya. Ditakdirkan untuk menang. Nah, kaki kamu. Oli kering. Nah, ya, betul. Tapi gue mau pertanyaan, kenapa tim Kurma sekarang lebih banyak ya? Enggak deh, kolak. Oh iya. Ya, tadinya udah ya. Mau ini, mau protes. Ya udah. Oke. Keren banget ya keren tim banget. Kurma dan tim Kolak. Kayak di permainan ini mereka semua tuh konsentrasi jadinya kayak bener-bener ya. Ya. Teori fokus gitu ya. Fokus kayaknya. Banget. Wah, fokus banget. Goreng-goreng ya nih, goreng-goreng. Apain sih orang? Oke. Perolehan skornya dari tim Kurma adalah 160 dan tim Kolak masih memimpin 175. Jadi, gempil. Kamu pasti ingat aku adalah tim Kolak. Selamat ya tim Kolak ya. Iya. Selamat Mbak MC. Oke, sekarang kita sudah memasuki babak ketiga nih. Tadi kita sudah bermain kuis, kemudian bermain kamu pasti ingat aku. Nah, sekarang yang ketiga kita mau main apa nih, Atin? Yang ketiga, kita akan bermain permainan yang menegangkan. Wow. Buat aku sih ini menegangkan, jujur.
Nah, jadi apa sih ah? Jangan ketawain. Galak banget. Jadi permainan yang terakhir ini namanya adalah siapa berani? Aku berani, aku berani. Kamu bawa kalau enggak berani. Aku berani. Ada pemberani. Wow. Nah, gimana nih permainannya nih, Kak Gre? Jadi permainan yang terakhir ini adalah permainan yang akan menentukan tim mana yang akan menang. Tadi ngapain? Wow. Wow. Banget ya. Tuannya. Wow. Wow. Nah, aku sih benar-benar. Kalian menurut kalian ini game-nya gimana sih, guys? Wow, apa ya? Apa ini? Wow. Mau sulap, guys. Kotak aja. Tamannya Owanila. Lihat masa kecilnya tuh. Bagus banget tamannya kalau. Iya, bagus ya. Maaf ya, memang di klaster rumahnya aku. Oh, di klaster ya, memang rumahnya ya. Oke. Oke, karena kalau misalnya semuanya udah pada enggak sabar enggak? Enggak sabar banget. Penasaran enggak ini dalam jelasin dulu kali ya. Aku jelasin dulu kali cara mainnya ya. Ya. Jadi, salah satu perwakilan tim harus memasukkan tangannya ke dalam kotak. Yap. Perwakilan tim lainnya harus menjawab pertanyaan yang diberikan. Waktu yang tersedia adalah 2 menit. Tim harus menjawab pertanyaan sebaik-baiknya dalam waktu 2 menit. Selama waktu 2 menit, tangan perwakilan tim harus tetap di dalam kotak. Total banyaknya jawaban menjadi poin untuk tim tersebut. Ya. Jika tidak, apa sih? Oh, jika tidak, waktu akan diberhentikan dan tidak bisa diulang. Oke, jadi kita sekarang mulai ya. Karena tadi tim kolak yang menang, jadi kita akan mulai. Terlebih dahulu adalah tim kurma. Udah tadi kolak mulu. Sweet deh. Tim kurma. Si katanya kamu tadi tampan dan berani. Coba. Oke, boleh perwakilan satu orang dulu. Masukin tangan. Yang paling berani deh. Paling berani kan? Oke. Cepil lah. Masukin tangan selama 2 menit dan harus enggak taunya isi ada pertanyaannya. Jadi Kazi ada ulet loh, Kazi. Ulet, harus jawab. Ulet. Zi, kalau ulet gimana kan kamu? Ulet yang di Bali tuh sih bau kelinci. Iya. Oke, tunggu ya. Pokoknya selama 2 menit tim kurma harus menjawab pertanyaan. Oke. Okay. Bolong ini enggak berarti enggak hidup nih kalau bolong nih enggak. Oke. Okay. Bisa jalan dia. Oke, okay, kamu masukin dulu. Oh, oke. Okay. Oke, kita buka dulu ya kotaknya. Buka dulu. Tapi siapa mau buka? Zoe, tangan kamu boleh digulung dulu ya. Bahasa ya ini ya. Coba digulung dulu. Ini dibuka dulu kah kotaknya? Oke, okay, masukin tangan di Zoe dulu. Jangan dikeluarin ya, Aji Joy. Aji Joy, kemarin. Demi ini kayaknya belut, sumpah ini belut. Aji Joy, jangan dikeluarin Aji Joy. Buka ya. Ini belut adik-adik nih. Adik-adik. Ulernya kadeh si Zero. Pinjem kan. Aji Joy, jangan dikeluarin ya, Aji Joy. Ini belut adik-adik, aku tahu tekstirnya melihat. Gak, itu kan belut. Pegangin tangan Azizi biar gak keluar. Tapi ya. Basah. Ini gak dibuka dulu kotaknya? Oke, saya penasaran ya. Ya, saya juga penasaran. Oh, buka. Aku tahu ini sih. Tapi kalian gak boleh lihat ya, guys. Oke, kalian gak boleh lihat ya. Oke. Kasih. 3, 2, 1. Belut kah? Ih, Zi jangan dikeluarin sih. Oke. Silakan Om Jota ini aku keluarin belutnya ke sini. Jadi ntar aku bakal ngasih pertanyaan ya dalam waktu 2 menit. Jadi boleh kali mulai waktunya. Untuk sebutkan macam-macam bunga. Mawar, melati, kamboja, tulip, edelweiss, boong tuh. Tulip. Tulip dong, nyelup. Lavender. Rafflesia. Bunga malu. Pelan-pelan. Tangannya bunga malu. Bunga malu udah 10 ya. Bunga sepatu. Belut itu baru tahu. Tangan Azizi selama mereka menjawab harus masuk ya. Mbak, kasih tahu dong. Ini bau tahu belut itu bau sih. Anggrek. Sakura. 14. Oke, ulang lagi. Hah? Boleh diulang. Ya Allah, udah ambis banget tadi jawabnya. Karena tangan Zizi belum masuk katanya. Ya Allah, Kak Zizi. Udah. Oke. Ah, kaget, sumpah.
Jangan ngadi-ngadi. Tapi ya. Kita ngadi ganti pertanyaan kali ya. Oke. Sebutkan apa tadi bunga ya? Sebut tapi tadi mereka udah nyebut. Ya udah yang lain. Sebutkan binatang berkaki empat. 3 2 1. Kambing. Kenapa kamu keluarin itu? Kamu keluarin sih. Aku ingin memastikan apakah itu belut atau bukan. Belut sih, belut. Oh. Tadi apa ulangin dong? Kakara, ganti tikus aja boleh enggak? Tikus. Tikus. Masa belut? Mati lagi. Ini baik-baik kok, baik. Hidup, sumpah hidup di jalan. Tidak berkeprip belut. Hidup. Kalau gua kasih ke lu gimana? Lanjut dong, aku udah. Ayo lanjut dong. Makanya tadi udah. Kucing. Guguk. Kambing. Sapi. Sapi. Jerapah. Jerapah. Gajah. Zebra. Zebra. Kuda. Asel. Kuda. Unta. Rusa. Buaya. Buaya 12. Buaya. Apakah sudah 2 menit 12. Ini? 12. Harus berapa sih? Oke, ganti banyak soal. Banyak-banyak kan ganti soal. Sebutkan negara yang berawan huruf I. Irlandia, Indonesia, India. Kita harus hitungin ya dia. Islandia. Ya. Israel. Okay. Aku takut diomelin abis ngomongin belut nih. Lagi? Apa lagi? Ayo lagi. Irak tadi deh. Iran. Ya. Udah berapa sih cel tadi lu? Ada lagi guys. Udah berapa guys? Okay. Bener-bener Katin ya, dihitung dong Katin. 10. Ih, parah banget. Jujur aku geli. Irfan, tadi kalian ngomongnya bareng-bareng. Okay. Negaranya udah 4 ya. Ada lagi gak? Gimana ada sih, bohong banget. Coba ulang-ulang. Indonesia, Iran, Irak, Islandia, India, Irfan, Israel. 7, 8. 6, 6 sih. Oke, 6. Eropa. Hati-hati gak? 6. Indonesia. Udah. I belut. Apa lagi sih, udah kan? Oke, baru 6. Oke, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Nah, 6 guys, tahu. Iya gak sih? Bukan tadi yang awal-awal lu banyak tau. Itu ngasal. Irak. Udah aku. Oke, total yang bisa dijawab oleh tim Kurma adalah 16. Wuuuh, 16. Dia lompat-lompat tau dia jalan-jalan dan bergerak. Ih, bau. Oke. Azizi, bau. Oke, gantian ya. Oh, kamu nyaman banget nih. Kita boleh bawa satu. Gak boleh. Boleh satu, Kak. Maaf ya. Bawa satu ya. Boleh. Oke. Okay. Ya, jadi tadi sekarang tim kok siapa sih tim lu? Kurma 16 negara. Keren banget ya Kurma ya. 16 jawaban ya, 16 poin. 16 poin. Iya. Oke, okay, sekarang kita ke tim kolam. Ada sama Fiona. Yo, siapa yang berani ini? Pokoknya ada sama Fiona. Gulung dulu deh, gulung. Yang berani. Gulung. Beli belut di mana ya? Okay. Di pasar ada gitu. Di bawah ada tau. Fiona, boleh tolong pegangin tangan dari bawah. Enggak? Fiona sini deh. Ya gua udah megangin. Kita kan bodoh. Ayo gimana? Kalian harus menjawab pertanyaan loh. Siap enggak? Ya. Nih. Pokoknya siap ya. Iya, siap. Siap ya. Kalau enggak siap langsung Fiona turun tangannya Fiona. Oke. Oke. Ice Fiona basah. Oke. Silakan tim kolak, pertanyaannya adalah sebutkan angka kelipatan 3, 3, 2, 1. 3, 6, 9, 12, 15, benar 15 bukan? Benar. 13 dulu, 13 dulu. 13. Sudah. Oke, udah. Tadi ada yang salah, jadi ganti ya soalnya. Oke. Okay. Jadi duduk stay sini, aku gak percaya. Sebutkan macam-macam peralatan dapur. Panci, penggorengan, kulkas,
ular, 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 pisau, pisau. Ular. Aku bantuin ya. Diangkat-angkat sama Daniel. Apa lagi ya? Itu. Apa lagi? Lalu mikir dong. Udah deh kayaknya. Pilih piring, gelas, apa setrika. Gulingan. Pisau, pisau pizza kan? Pisau pizza yang gulingan. Apakah sudah 2 menit? Pisau, guling. Pisau roti, pisau buah, pisau daging. Apa lagi ya? Oke, ganti soal lagi. Oke, soal. Setlist JKT48. Nah, ayo lo. Baca JKT48. Baca. Mereka soalnya baca PWT. Bente. Apa? Giliran kita soalnya. Iya, apa lagi? Gak boleh singkatan ya, gak boleh singkatan. Gak boleh singkatan, harus panjang. Tawa suruh nih, Gararu. Tawa suruh. Del, balikin Del. Del, tolong dong. Iya, mati Del. Oh, mati. Mati. Dia gak nafas, guys. Dia gak pakai apa sih? Balikin. Dia okay. Serem banget ya. Aku gak kuat lagi, guys. Ya ampun, tolong. Baunya mantap ya. Oke. Udah ya, guys. Kita sudah kena aja. Sampai semuanya, guys. Ya. Agak gak kuat lagi. Oke. Tadi tim Kolak mendapatkan 2 juta rupiah. Huh? Yeay. Oke. Berapa? Totalnya 192 poin. Dan tim Kurma ada 176. Oke. Berarti yang menang adalah tim Kurma. Oke, jadi karena tim Kolak menang, kita punya hadiah untuk tim Kolak. Kita punya hadiah. Aduh, hadiah. Ya ampun, akhirnya skrip yang aku udah bikin terkabul juga. Ya. Oke. Udah persiapan menang. Semuanya, terima kasih banyak udah mendukung tim Kolak. Alhamdulillah, kita tuh gak jangka ya. Walaupun sebenarnya perjuangan kita tuh gak nyampe sini aja gitu. Ya kan? Banyak rintangan yang kita udah lalui. Makasih buat Allah Subhanahu wa taala. Makasih buat Mama Bunda. Mama Bunda. Mama Papa. Mama Papa. Ya buat kalian. Ya betul. Tim Kurma ini kan kalah ya. Oke. Kenapa nih? Boleh Asher ngomong gimana kenapa rasanya kalah? Gimana rasanya kalah, Shel? Kalah ya udah enggak apa-apa. Tim Kolak. Biar coba lagi ya besok lah. Betul. Zi. Gimana rasanya kalah? Zazi. Aku kalah, sebenarnya aku udah biasa emang kalau variety show aku selalu kalah sih. Jadi emang udah gak berharap lebih juga. Kasihan Giselin sih sebenarnya. Maaf ya Ci, sumpah Ci. Bahkan aku yang diem dari tadi. Giselin, sumpah Ci. Eh tolong dong hadiahnya bagi Giselin. Giselin udah kerja keras loh untuk kita. Terakhir dong kan bikin kalah. Iya. Wahyo. Nah. Oke, jadi sebentar ya hadiahnya ditunggu ya. Pokoknya spesial banget deh hadiahnya. Hadiahnya bedah rumah ya. bedah teater ya. Bedah teater. Bukan bedah rumah kamu. Di rumah kalian di bedah semua rumahnya nih. Nah, ini dia hadiahnya. Wow. Iya boleh silakan. Ya ampun, udah jangan diangkat dulu, jangan diangkat dulu ya. Tolong mereknya. Jangan diangkat dulu ya. Ya, udah ditutup kok mereknya. Tetap kelihatan gak sih? Sabar ya. Ya. Oke. Okay. Kakaknya udah sholatin piring ke sini. Oke. Kalian tahu ini apa? Susu. Guys, ini MC enggak dapet. Oke. Okay. Ya ampun, makasih banget. Selamat ya tim Kolak. Sekarang tim Kolak bisa menerima hadiahnya. Boleh foto dulu ya, boleh. Serahan orang nikah. Mahar. Serahan ya. Yuk sini yuk. Ayo foto yuk. Foto bersama menang. 3, 2, 1. Aku bangga loh. Terima kasih untuk Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah ya Allah. Puasa hati. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk tim yang menang bisa kembali terlebih dahulu ke belakang. Oh iya, Bawa. Guys, tim Kolak. Abis ini kita jual lagi aja yuk. I'm here, Kurms. Kurmas. Kurms. Shell, ini apa Shell?
karena kalian hari ini tim kalah, tapi tenang, kalian juga mendapatkan hukuman. Kok juga sih? Kalian juga mendapatkan sesuatu kan yang penting. Nah ini dia hukumannya. Udah gak mau ciselin. Kenapa? Aku gak mau. Ini menyakiti member JKT48 loh hukumannya. Iya, loh. Kasian. Kita abis ini gak bisa latihan kalau abis dijepit-jepit kayak gini. Kalian harus mengambil jepitan ini sebanyak-banyaknya dan memakai jepitan di telinga. Boleh. Sambil berbicara tentang tipe-tipe saat sahur. Gimana? Gak tahu. Tipe-tipe kalian saat sahur tuh seperti apa? Tipe-tipe kalian saat sahur ya? Iya. Kita gini ya. Aku mau muji selin. Jadi hukumannya cuma aku sama Zee doang. Kok sakit sih? Enggak, kalian tetap diginin, tapi kalian aja yang tipe-tipe sahurnya. Iya. Lu kan tidur ya, Shell ya, tipe sahur lu ya. Aku tau, kanker ya. Ini sakit beneran. Sakit gak? Sakit banget, sumpah. Ini kayak ditindik rasanya sekarang. Yaudah nih, di rambut aja ya. Oh, di rambut aja? Maaf, biar nanti biar aku sakit nih om Jote yang suruh. Di bibir gak sih, di bibir? Jangan, itu pierce. Iya tau. Di rambut jadi hairpin loh. Ya udah rambut aja. Di rambut aja ya. Nih aku, kaget banget ya. Oh. Coba tipe-tipe Ashel, kalau sahur kamu tuh kayak gimana? Jujur, aku 6 hari puasa, aku 4-nya kesiangan. Jadi aku batu sahur 2 kali. Ya enggak tahu deh, Ci. Aku kalau biar enggak kesiangan aku enggak tidur. Nah, terima kasih. Terus? Seperti itu. Aku baru sahur 2 kali, Ci. Sahur 2 kali. Oke. Okay. Aku baru sahur 2 kali. Ini ya Allah, ngerti. Lu warna apa, Cel? Ini udah gue. Lanjut lah. Nih. Mandiri ya ini anak satu ini memang tuh. Lihat dia bikin bando ya. Bukan lagi ya. Bunga matahari. Nah, kalau Zoe gimana Zoe? Kamu kalau sahur tuh kayak gimana sih tipenya? Aku. Iya. Pakai mic dong kebetulan. Enggak ada yang bisa dengar. Aduh, panas kuping saya. Ada yang ngomongin ya nih? Saya biasanya kalau sahur itu bangunnya 45 menit sebelum waktunya subuh. Belum, sebelum imsak. Ya, terus saya makan 15 menit, terus saya tidur lagi. Terus saya bangun pas sholat, udah. Udah selesai. Kalau aku sih tipe-tipe sahurnya ya. Kayak gimana coba? Main game. Oh gitu, jadi kamu sahurnya gak makan ya, tapi main game. Iya betul. Iya, game adalah makanan kamu ya. Betul banget tuh. Iya tuh, makanya dia jadi bocil kematian. Ah, ini bukan lagi ya. Maaf ya. Oke, ini udah ya. Oke, boleh ya. Kita foto bareng ya sama tim. Kasih. Si paling banget kita foto bareng. 1, 2, 3. Fotonya sama siapa sih? Yang mana ya kameranya? Oke, terima kasih tim Kurma. Terima kasih. Yeay, selamat ya. Boleh maju ke depan lagi tim Kurma. Kita boleh ngapain? Apa? Kita boleh masuk. Mik lu mana? Belum. Mik lu mana, Jawa? Gua ngejagain. Kalian cerita-cerita dong. Kakak doang nanya gitu, kan MC nanya. Gimana nih Kak Rin? Pengen ditanya ya? Iya. Cik, sahur gak Cik? Aku sahur. Salur berkat. Iya. Amin ya. Gimana? Jadi sebenarnya aku tuh gak ikutan puasa, tapi ya aku ikut buka puasa aja. Iya. Iya, iya kan? Tadi aku juga ikut buka puasa kan guys? Iya. Enak ya? Iya dong. Enak, soalnya kayak kita tuh gak puasa, tapi kita jadwalin kapan nih kita bukber gitu ya. Siapa yang di sini kayak gitu? Ini buka puasa semua nggak sih? Enggak. Siapa yang di sini nggak puasa? Aku. Ih, anak SD aja puasa. Gue gimana dong? Saya puasa. Ya, tadi gue buka cepet. Iya, ngalin jam 4 makan ayam bakar depan aku, sumpah. Benar. Nah, dia ngeliat. Apa yang ngeliat? Gak apa-apa. Ikmal makan nggak tapi? Gue berarti bikin Ikmal lu banyak, Cel.
Acel biasanya ngapain kan suka gibah nih. Ya. Kalau pas puasa kan ditahan nih, gimana Cel? Oh gitu. Gimana Cel? Acel. Ya pas buka lah. Oh, jadi buka pas tunggu buka berarti. Iya, tapi Acel kayak gitu pas sudah jam 6 tuh Acel manggil kacika-kacika. Enggak ya. Mending kacika-kacika. Deket banget ya Acel ya. Kurang ajar Acel. Itu panggilan sayang, kayak ada nada gitu. Jadi kayak cheese pasti kak. Jadi kayak kaknya dibilang kayak cika gitu loh. Enggak, tapi dia lu manggil kayak cika. Ngatain ya, gue nyamper. Cika. Iya, cika. Oh gitu ya, Acel ya. Oh, dia jadi kurang ajar, Ci. Oh, parah banget ya emang. Enggak dong, Cika. Gitu, Ci. Ternyata Acel parah sih. Marahin sih kalau aku bilang. Sama kamu tapi enggak apa-apa. Kalau sama kamu. Apa? Kalau sama kamu enggak apa-apa kayak gitu. Iya, enggak apa-apa. Aku. Apa sih ya? Jadi takut. Kalian masih kuat kan puasanya kalau misalnya Acel sama Azizi? Alhamdulillah kuat dong. Kita udah setiap tahun udah biasa ya? Iya. Oh gitu? Oke. Justru kita sangat menanti-nantikan buat puasa. Kalau menu buka puasa kalian tuh yang paling enak tuh kayak gimana? Kurma. Hibah ya coba? Iya. Kurma, karena kalian tim kurma. Aku Estelan. Oh. Kalian gak? Ya ngantuk maksudnya. Ngantuk. Oke, mantap ya tim kurma. Terima kasih banyak untuk tim kurma. Terima kasih. Boleh silakan kembali. Bersiap kembali ya guys ya. Terima kasih. Ya. Wah, enggak kerasa ya. Sudah selesai berakhir event Ramadan Quiz Show pada hari ini. Keren banget, oh my god. Gimana semuanya, seru enggak? Seru ya. Tadi kalian ikut dong, jawab enggak pas ada pertanyaan-pertanyaannya gitu? Iya, Bapak. Nanti kan kita jadi ikutan pinter ya. Iya, soalnya betul. Kayak jadi kita juga banyak belajar juga kan. Wow, kita senang banget sih. Pasti kamu juga banyak belajar kan. Coba kamu ikut tadi. Harusnya sih kayaknya aku ikut deh. Kayak iya. Ketuker enggak sih, harusnya Ciselin sebenarnya. Ya. Justru karena takutnya kamu gimana jawabnya. Jadi kamu MC aja bareng aku ya. Oh iya, malu bahaya. Iya, malu bahaya takutnya. Iya, oke betul. Deh. Oke, jadi sekarang MC Gracia dan MC Katrina pamit undur diri. Semuanya terima kasih banyak. Dan sekarang kita panggilin teman-teman kita yang lain dulu. Teman-teman. Yes. Teman-teman. Teman-teman. Oh my god. Iya. Yeah. Terima kasih. Game banyak-banyak. Terus sekarang kita mau ngapain sih, Tiani? Sekarang kita mau baca yang seru-seru juga. Yang ada di mana, Kala? Di Live Tweet. Dengan hashtag apa? JKT48 The Quiz Show. Siapa yang mau baca duluan? Boleh dari Nenek, dari Kak Rosa Gea. Belut be like, lumayan dielus-elus bidadari, hehehe. Belutnya enak ya. Belut. Jadi ada lagi, okay. Ada lagi. Coba baca, Mute mau. Piani? Kak Elni, mood banget nonton quiz show. Dari yang awalnya bete jadi seneng banget. Wah, seneng juga. Aku baca deh. Dari Kak Aisyah Fitri Tanjung. Hari ini hujan deras anaknya makan mie. Selamat malam Ola Limai Oshi, senyum manismu buat diriku lemas, Eta Ola. Ola maafkan pantunku yang semalam, tapi kamu seperti kantor pos yang suka mengirim sayangku dari kejauhan untuk kamu. Wede, keren banget. Wadidaw. Oke, kita lanjut dari Kak Ratna Jeng. Katanya kalau MC-nya gini mah auto undang di acara nikahan. Wede. Nikahannya siapa tuh? Nikahan siapa ya? Mungkin nikahan kakaknya kali ya. Betul. Ya. Ada siapa lagi? Dari Kak Selinis. Azizi santai megang belutnya tim kurma. Bukan ya ini? Salah deh. Gak jadi. Ya. Itu LR kan? Oh, LR ya? Oke. Lagi ya, siapa yang mau baca? Dari Kak K. If life is a movie, oh you're the best part. Wede. Itu lirik lagu gak sih? Iya. Oke, dari Kak Botol Kecap. Upin Ipin asalnya dari Malaysia. Itu yang tadi gak? Belum. Upin Ipin asalnya dari Malaysia. Kalau Marsha asalnya dari Rusia. Oh, Marsha harusnya. Manisnya kolak pisang pas buka puasa. Kalah telak dibanding manis senyumnya Gracia. Wede. Keren banget. Baca deh.
udah belum sih? Oh, yang baru. Jadi apa-apa. Ini dari Kak Puriza Wede. Selamat malam Adele, malam ini cantik banget. Makasih ya, Kak. Selamat malam juga buat semua member yang show hari ini pada cakep-cakep banget. Memang. Makasih ya, Kak. Thank you ya. Makasih. Lagi. Ini nih, apa nih? Lagi Viani siapa ayo? Katanya Katara tuh, Katara. Katara, buka puasa kembali ditemani dengan JKT48 The Quiz Show. Hari ini sambil melihat sayangku, cintaku, ayang, Ola main hari ini. Alias semangat semua member yang hari ini tampil dan yang puasa besok semangat juga ya. Semangat. Perasaan kemarin gue baca live tweet dia nih, katanya OC-nya Lin. Gue ingat banget, kemarin gue teater, jangan sampai besok gue teater, gue baca lagi OC-nya beda ya. Namanya juga tiap show kan beda ya. Iya, oh, tiap gitu show beda ya. Wow, auci sekali. Oke, kita baca dari Kak Aida. Kalau aku sahurnya mantengin tweet member, siapa tahu ada yang nemenin. Kiu, kiu, kiu. Siapa nih member yang kira-kira suka nge-tweet kalau saya sahur? Ini Viani. Viani sahur ya? Alhamdulillah. Gimana ya? Alhamdulillah. Lagi-lagi siapa nih? Ada pantun dari Kaipan, sore-sore cari roti, buka puasa pakai kupon. Oshiku Azizi, kamu bikin hatiku happy rotation. Oh my god, bagus pantunnya. Happy rotation. Siapa lagi? Siapa? Cakwe. Cakwe? Cakwe Anbu, Del. Nih, latihan kak yang di atas meja makan. Senyummu sayang sungguh menggetarkan. Tapi fotonya... Iya, bagus kak, bagus. Perpaduannya bagus. Iya, bagus. 3-in-1 mungkin dia ya, ada Ashel, ada Z. Itu Ashel kan ya? Iya, Ashel. Oke. Apa kak? Bagus, bagus. Ini kita baca lagi dari... Dari siapa? Dari Kak Dita. Ketawa banget nonton quiz show. Ketawa nonton quiz show. Emang harus ketawa ya? Ketawa. Di bulan Ramadan ini kita harus nyengir terus ya. Iya. Biar pahala. Iya, biar pahala. Oh, berarti kita bagi-bagi pahala gak sih? Betul banget. Pahala. Tapi kalau pahalanya dari gue nyampe gak ya kan beda sih. Nyampe. Lagi-lagi, biar nih mau baca. Oke. Dari Kak Bong, selamat kepada tim Kola karena sudah berhasil menang dalam acara JKT48 The Quiz Show. Terima kasih atas kerja kerasnya, Fioni, Adel, kamu, Teh. Ini yang kerja keras Fioni doang deh. Itu gak matematika bisa jawab ya, Fioni keren deh. Masya Allah. Masya Allah. Cantik, pintar, cantik lagi. Oke, baca lagi dari Kak Piko, member banyak yang bikin oleng ya, tapi tetap sayangku cuma Ci Gracia. Ci Gracia ngapain ya? Tuh? Ci Gracia mau nampol gitu ya? Iya. Mau nampol gitu ya? Dari Kak. Iya dari Kak. Mana gimana? Dari Kak. Dari Kak. Siapa? Dari Kak siapa ya, Fiani? Ini dari Kak. Ini sedang mencari nih masnya. Dari Kayu kamu mucang heboh banget, tolong kocak. Coba Mutai baca. Dari Kak Davi, izin pantun Kak Selin pergi ke warung beli lilin. Aku termenung lihat Kak Selin satu titik dia koma. Selin cantik yang nonton juga. Semangat dan juga kesehatan Kak Selin. Cie-cie yang nonton dibilang cantik. Tapi ada yang cowok. Berarti yang cowok juga cantik. Lagi. Siapa tuh? Aku baca ya, dari Kak. Dari Kak Sarasa. Sararasa maksudnya. JKT48 The Quiz Show. Semangat semuanya, The Quiz Show seru banget. Selamat malam Ashel, Adel, dan member lain. Semangat puasa besok untuk yang puasa. Semangat. Puasa tinggal berapa hari lagi ya? Kalian ngitungin gak sih kalau yang puasa? Gak dihitungin. Gak dihitungin ya? Biar gak berasa. Gak dihitungin apa gak puasa? Kemudian okay, kita okay. Masih pada semangat gak sih? Masih semangat. Kalau misalnya masih semangat, kita juga masih semangat.